Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MGT Hub. Okey, hari ni Zik nak pergi tukar dan claim Zik punya cermin. Tapi benda tu memang kebiasaan lah untuk orang kan, kita nak claim kan. Cumanya Zik nak claim sekali dengan tinted Zik. Kalau ada yang tahulah, ada yang tahu, ada yang tak tahu, kita boleh claim sekali tinted. Tapi tengok pada kedai lah. Macam rasanya Dr. Cermin boleh claim sekali dengan free tinted. Tapi tengoklah jenis apa. Macam Zik, Zik buat tinted kereta Zik pakai brand Hamel. Jadi Hamel ke Hamel? Hamel kot. Hamel, okay. Hamel, Hamel apa? Hamel mengandung kau orang. Hamel, okay. Jadi Hamel, Zik nak pergi ke Hamel. Zik dah buat appointment dan Zik nak tukar cermin ni sebab Zik pakai tinted Hamel. Jadi Zik nak tukar kepada tinted Zik ni sama juga macam Zik pakai. Benda yang korang perlu tahu adalah untuk pergi claim insurans ni, yang ni kadang-kadang ada orang ingat, kadang-kadang ada orang tak ingat. Macam Zik pun, yelah, benda baru berlaku baru kita nak ingat kan. Jadi Zik bagi tahu siap-siap lah. Korang kena sediakan first, paling penting adalah cover note lah. Macam Zik, Zik claim untuk RM1,000. Sebab apa Zik claim RM1,000? Selalunya cermin memang RM600 lah. Untuk Myvi, Myvi Zik memang tak ada ASA. Jadi untuk Myvi yang tak ada ASA, dia lagi murah. So macam tak ada ASA ni RM600. Kalau ada ASA, kena calibrate lagi, mungkin dalam RM800 ke RM1,000 macam tu lah. So korang kena tengok juga apa yang korang nak cover tu berapa. So Zik ambil RM1,000 sebab Zik nak claim sekali tinted. Jadi contohnya RM600, tinted Zik boleh claim lagi RM400. So kita nak tengok lah. Macam Hamel ni, selalunya dia ada tinted depan saja RM330, tak silap Zik lah. Zik tak pasti harga sekarang berapa sebab yang tu Zik tengok harga tahun lepas. Jadi tahun lepas Zik pernah crack, tapi crack sikit lah. Sekarang crack dia makin memanjang. Memang Zik kena tukar lah sebelum habis ni kan, habis insurans Zik ni. Benda yang korang kena sediakan adalah first yang cover note. Lepas tu kedua adalah kopi grand depan dan juga belakang. Kopi ni maksudnya korang photostat je lah. Lepas tu korang kena sediakan IC kopi dengan korang punya lesen kereta, lesen kenderaan. Lepas tu lah keempat-empat tu yang korang kena sediakan. Jadi benda empat-empat ni memang korang kena photostat lah siap-siap sebelum korang pergi nak pergi claim insurans. Nanti kalau korang pergi datang nak claim insurans, korang tak sediakan situ, dia memang suruh pergi sediakan balik lah. Jadi apa-apa pun kalau korang nak claim, sediakan benda empat yang Zik cakap ni dahulu. So kita nak pergi ke Hamel. Hamel lagi. Kita nak pergi ke Hamel. Eh, teruk betul lah. Ni lidah Jawa ni memang macam ni lah. Hamel, okay. Hamel, dan nanti Zik akan tunjukkan crack kat mana Zik punya ni. Dia kecil, lama-lama dia jadi besar. Itu standard lah. Boleh tengok eh. Crack Zik dah lah dekat betul-betul depan tempat Zik nak drive. Lepas tu macam ni korang tak nampak kot. Tapi dia ada nampak tu. Dia macam ada cahaya kat tengah tu kan. Dia punya buat silau dia guys. Zik pun geram je. Memang sebenarnya benda ni dia makin panjang tu baru berlaku tau. So dua hari lepas kot, sebelum Zik nak claim, dia macam tahu-tahu je Zik nak claim insurans. Lepas tu dia makin panjang kan dia punya crack tu. Tak tahulah apa ni kalau nak cakap. Selalunya kereta kita ni pun macam hidup kan. So kena panggil dia elok-elok apa semua. Rupanya cermin pun sama juga guys. Alright guys, kita sudah sampai dekat Hamel. So Zik nak pergi dalam nak check apa benda semua lah sebelum dia nak settlekan Zik punya cermin ni. Okay, sebelum Zik nak masuk dalam Hamel, Zik nak tunjuk lah. Nampak tak? Ini crack dia. Korang boleh nampak ni. Ni lepas tu dia punya panjang dia sampai lah situ. Lepas tu ada lagi satu guys dekat sini. Situ ada lagi satu guys. Memang Zik nak ni lah kau terus cermin ni. Dan sorry lah kereta kotor sikit. Nampak sudah buat
Banyak oh. Hari belum wrap lagi kan? Ah, belum. So, dia punya crack dia kat sini. Dekat situ satu, sini paling besar lah. So yang ni 385 yeah, lah, 300 setengah ringgit. Yang so yang ni 500. Dia ada auto gelap. Oh. Oh. Yeah. So yang ni tak ada auto gelap lah. Tak ada auto gelap. Ada rasa sikit lah. Oh, yang ni memang tak ada. Oh, memang tak rasa lah. Boleh lah ambil yang ni. Yang ni lah. Oh, yang ni memang ada rasa. Betul. Kalau tinta kita buat sekali saja boleh guna lama. Ada auto gelap lah. Ramai orang dia cari hammer, cari yang dia sebarang. Oh, tapi ini kalau macam polis tak ada masalah? Compliant dia biji. Oh, compliant biji. Okay. So yang ni dia punya ni sebab ni lah IR heat rejection ni. Auto gelap maksudnya siang dia gelap, gelap. Malam dia cerah. Dan warranty 10 tahun. Oh, warranty 10 tahun. Okay, boleh boleh. With frogs, cold night and the winter hot cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end. Got to end it all on the weekend. Jadi sekarang tengah pasang tinted baru dekat cermin sebelum kita pasang dekat cermin baru ni. So ini dia tanda lah mana crack. Sudah settle kita dah tukar cermin baru. Lepas tu dia ada tampal ni lah supaya untuk biar dia punya silikon tu kering betul-betul. Jadi ini dia ada pantang larang je guys. Kalau korang dah tukar cermin, kalau bawa pastikan bawa slow lah 80 km macam tu. Dan tape ni kena tunggu dalam masa 4 jam macam tu. So kalau orang cakap pukul sekarang pukul 1.54, pukul 7 boleh buka lah. Tapi untuk tinted dalam kena tunggu seminggu baru boleh letak dashcam balik kan, ataupun benda-benda yang berat macam zip ada phone holder dengan dashcam, baru zip boleh letak. Jadi itu adalah pantang larang ni lah. Lagi satu, macam nak cuci kereta pun kena tunggu 3-4 hari baru boleh cuci kereta. Alright, thank you. Okay, thank you so much. Nanti apa-apa I datang lagi. Boleh, aku baru aja. Alright. Thank you.